Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Sinetron Ikatan Cinta akhir-akhir ini kerap mendapat kritikan dari para penggemar fanatiknya. Maka tak ayal, Amanda Manopo tiba-tiba mengingatkan para fans Ikatan Cinta agar jangan egois. Bahkan, pemeran Andin itu juga kenangan tentang sinetron Ikatan Cinta episode terakhir hingga tamatnya. Hal ini jelas membuat publik semakin bertanya-tanya dengan ucapan lawan main Arya Saloka tersebut. Sampai tak sedikit, fans Ikatan Cinta belum rela jika sinetron kesukaannya itu segera tamat. Pernyataan itu pun dikeluarkan Amanda Manopo saat dirinya tengah-tengah live Instagram. Cuplikan live itu diunggah di akun fanbase @mandaskatik_it pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Dalam live Instagramnya, Amanda Manopo tampak menjawab sejumlah pertanyaan warganet soal sinetron Ikatan Cinta. Manda Sadi, nanti kalau ICU tamat jangan sedih ya, emotikon sedih, tulis admin di kolom caption. Amanda Manopo pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta. Instagram @mandaskatik_new.it. Dalam video live itu juga, Amanda Manopo memang menyinggung soal tamatnya sinetron Ikatan Cinta. Dalam video live itu juga, Amanda Manopo memang menyinggung soal tamatnya sinetron Ikatan Cinta. Rupanya, seorang followers Amanda Manopo menanyakan kapan Ikatan Cinta tamat. Amanda Manopo sendiri mengaku tidak tahu menahu kapan sinetron yang bintangi dengan Arya Saloka itu akan tamat. Ya, seperti kita tahu nama Amanda Manopo semakin besar dan populer seiring dengan sinetron Ikatan Cinta yang kian digemari di tanah air. Kapan ICE tamat? Gak tahu sih tamat apa enggak, kata Amanda Manopo. Namun, dirinya juga mengingatkan para fans agar tidak sedih kalau nanti sinetron Ikatan Cinta pada akhirnya harus tamat. Nanti kalau tamat jangan sedih. Kasih juga orang-orang yang di sini, ucap Andin itu. Mantan kekasih Billy Syahputra itu mengatakan jika seluruh kru Ikatan Cinta memiliki keluarga. Yang punya keluarga nggak cuma 1-2 orang, ratusan orang di sini punya keluarga, kata dia. Lebih lanjut, Amanda Manopo pun menyinggung soal perjuangan mencari sesuap nasi. Dia juga mengingatkan pada para fans agar tidak egois bila sinetron Ikatan Cinta tidak sesuai dengan ekspektasi para penonton. Sebab, menurutnya seluruh kru Ikatan Cinta sudah berjuang semaksimal mungkin. Semua sudah berjuang untuk mencari sesuap nasi. Jadi,
Jangan karena keegoisan kalian yang tidak sesuai ekspektasi bisa memutuskan rezeki orang lain, abcanya. Setelah itu, Amanda Manopo lagi-lagi mendapat pertanyaan soal sinetron Ikatan Cinta kapan akan berakhir. Bagi Amanda Manopo, akhir cerita sebuah sinetron tak melulu indah. Menurutnya, yang terpenting adalah kesan dan memori yang ditinggalkan setelah sinetron itu berakhir. Tamat itu nggak selalu dengan kata-kata indah sih. Setidaknya memori sudah memberikan impresi yang baik aja supaya berbekas di hati, kata Amanda Manopo. Hingga saat ini, Amanda Manopo belum mengetahui kapan sinetron Ikatan Cinta akan tamat. Hanya saja, pihak sinetron sudah mempersiapkan Ikatan Cinta selanjutnya dengan membuat oning casting season 2. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.